Sejumlah sekolah di Bengkalis mulai melakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik yang lulus melalui PPDB, seperti yang terlihat di SMK 3 Negeri Bengkalis. Sebanyak 143 siswa baru terlihat semangat mengikuti kegiatan tersebut. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bengkalis Kusno berharap kepada siswa baru dapat mengikuti aturan yang berlaku di sekolah, belajar dengan giat, serta semangat mengejar prestasi. Silakan Pak. Ya, kami mengharapkan kepada anak-anak kami yang diterima tidak mengecewakan karena sudah berdasarkan seleksi berdasarkan ranking nilai rapor dan dengan sistem yang ada aplikasi sekarang, maka saya harapkan dengan ada yang sudah diterima ini bisa belajar dengan sebaik-baiknya dan memperoleh prestasinya nanti sebagaimana teman-temannya di tahun yang lalu, harapan kami. Di sekolah ini terdapat 3 jurusan, yakni jurusan teknik komputer dan jaringan, jurusan pemodelan industri bangunan, serta jurusan teknik otomotif. Tahun ini minat siswa mendaftarkan diri di SMK tersebut meningkat yang dibuktikan dengan penuhnya seluruh kuota peserta didik yang disediakan. Dari Bengkalis, Dede Moko, Devra Asrianda, Ceria TV melaporkan.